inspirasi kehidupan. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam. Mas Adit, kenapa? Enggak apa-apa. Beneran enggak apa-apa? Ya udah, saya permisi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Enggak apa-apa. Lu gua tolongin. Enggak usah. Lu harus gua tolongin. Enggak. Lu harus gua tolongin. Enggak usah. Lu harus gua tolongin. Enggak usah. Ya udah kalau gitu, lu nolongin gua. Hah? Maksudnya pinjemin gua modal. Modal buat apa? Buat apa ya? Bang Imut, Bang Imut yang amit-amit. Imut-imut. Yang pertama, Anda itu harus mengetahui modal itu apa. Diperuntukkan untuk apa. Usahanya apa. Jangan sampai ketika Anda memiliki modal, itu terbengkalai. Ibaratnya Anda memancing di air yang keruh, belum tentu bening. Oleh karena itu... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wem, gimana? Kondisi aman tidak? Jawab atuh, kamu teh malah angguk-angguk saja. Bulan puasa itu jangan dijadikan alasan untuk jadi lemas. Saya juga tahu, bulan puasa itu harus menjaga perkataan, menjaga perbuatan. Tapi bukan berarti kalau saya nanya kamu tidak menjawab atuh. Astagfirullahaladzim. Bebi! Jadi selama ini teh saya teh ngobrol sama kamu teh sedang tidur. Sabar Pak RT, sabar. Sabar, sabar. Sabar juga ada batasnya tuh. Ini bulan puasa. Tak perlu jadi bulan puasa ya. Pak RT, kalau puasa itu tidak boleh apa Pak RT? Ya tidak boleh marah-marah. Terus apa lagi Pak RT? Ya harus menjaga lisan. Nah, apa lagi Pak RT? Tidak boleh makan dan minum. Pokoknya mah kita harus sabar. Nah, tuh kan Pak RT tahu. Terima kasih sudah diingatkan ya. Mantap. Iya. Makasih ya. Sama-sama, Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi bukan berarti pas kerja tidur. Olesio. Aduh. Udah kemana ya? Yang banget dah. Eh, Mot, kamu tuh gak jualan? Enggak, Pak RT. Dagangan aja lagi dikit. Kurang modal. Emang kamu butuh modal sabaraha? Modal yang saya butuhin gak banyak kok, Pak RT. Ayah cuma butuh buat beli sayur-sayuran sama buah-buahan. Biar lebih bervariasi. Biar pelanggan gak bosan, Pak RT. Emang cuma itu aja modal kamu, Teh? Sebenarnya ayah juga pengen usaha lain gitu, Pak RT. Usaha sampingan. Oh, lu satu. Bagus. Saya dukung. Saya support 1000%. Iya, Pak RT. Cuman ayah tuh masih bingung. Mau usaha apa? Mungkin usaha yang cocok kalau bulan puasa begini, usaha jajanan buat buka puasa kali Pak RT ya. Tajil, tajil. Oh, tajil. Halus pisan, euy. Kira-kira butuh modal sabaraha kamu temut? Buat modal tajil, buat modal sayuran, buah-buahan teh, butuh sabaraha sih, Mut? 1 juta Pak RT. Iya, 1 juta. 1 juta? Emang 1 juta cukup maneh teh? Cukup Pak RT. Udah lebih dari cukup malah. Iya. Halus, halus. Pak RT, Pak RT, Pak RT mau pulang pasti ngambil duit, ya kan? Terus minjemin ke Aye. Enggak, cuma nanya doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nanya panjang lebar, kirain mau dipinjemin. Gak tau nanya doang. Hei, sini. Tapi komeng. Lu mau tambahan THR gak?
THR lu baran. Mau Pi, mau. Tolong cariin gue. Kolak biji salak. Cariin tukang kolak biji salak. Beres. Kalau habis itu? Kalau ada ya beli 3 bungkus aja. Nah, kalau habis dibeli? Ya kalau udah dibeli lu kasihin gue. Lu gimana sih? Tadi dulu, Pi. Dari 3 perkataan Papi tadi, pertama, ayo disuruh cari tukang kolak biji salak. Iya. Yeah. Terus ayah suruh beli kolak biji salak. Iya, buruan no, udah mau hujan. Nah, habis beli suruh nganterin. Iya. Yeah. Dari 3 perkataan tersebut, di mana kata-kata THR-nya, Pi? Emang enggak ada. Papi Komeng, bilang aja Papi Komeng nyuruh ayah. Emang iya minta tolong. Pi, udah sekarang gini aja ya. Biar sama-sama enak nih, Pi. Gimana kalau Papi Komeng modalin ayah aja? Kebetulan ayah mau bikin kolak biji salak, sekalian ayah jualan. Ide bagus tuh. Nah, Papi Komeng dapat kolaknya, ayah dapat THR-nya. Berapa kira-kira modal yang dibutuhkan? Gak banyak kok, kira-kira 200.000. Wow. Imut punya modal berapa? Ayah duit 150. Berarti untuk mencapai 200.000 kurang berapa? 50.000, Bi. Coba lihat uangnya. Nih, ini duit apa ini? Tuh. Berapa uangnya? Nih. 150. Berarti kalau ditambahin 50.000 jadi 200.000, Bi. Ah, udah, selesai. Cocok. Ya kan? Iya, Bi. Silakan. Siap. Taruh, Bi, taruh. Iya, aneh deh, Bi. Aneh gimana? Untuk membuat biji salak memerlukan modal berapa? 200.000. Mana duitnya tadi? Ini. Modalnya Imut berapa? 150.000. Kurang berapa? 50. Nih, tambahin. Jadi berapa? 200.000. Cukup nggak buat bikin kolak biji salak? Pas. Berangkat. Iya. Oh, bener. Masih lama ya bukanya. Aduh, Preng, Mbok jangan dipikirin toh. Kalau diliatin terus, jamnya terasa lama. Lagian kan kita juga udah selesai ngerjain PR toh. Nah, sekarang kita bikin prakarya, kita keluar yuk. Enggak ah, jiwa panas. Terus Franky ngantuk juga nih. Franky, kita itu keluar sekalian minggu maghrib. Nah, sambil mikir ide buat prakarya. Yuk, Franky, ah. Iya. Yeah. Ayo. Si. Aduh. Aduh, gitu aja kok jatuh. Lemes, cak, lemes.